Sungguh beruntung orang-orang yang beriman kepada Allah. Sungguh beruntung pula orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, karena mereka sedang mendaki menuju derajat yang lebih tinggi. Sebagaimana yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Universitas Islam Sultan Agung Unisula yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung pada 20 Mei 1962 di Kota Semarang, Jawa Tengah telah berkontribusi penting di dunia pendidikan. Dan kini terus tumbuh dan berkembang, bertransformasi menjadi Universitas Islam terbaik di Indonesia. Alhamdulillah, saat ini di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Dr. Gunarto SH.MH, Unisula berhasil meraih akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional. Dalam proses pendidikannya, Unisula yang berbasis Islam berkomitmen penuh mencapai visi mewujudkan generasi Khairul Ummah. Generasi Khairul Ummah merupakan generasi terbaik yang dicita-citakan, generasi yang beriman, bertakwa, beramal soleh, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Untuk mencapainya, Unisula senantiasa istiqomah menerapkan budaya akademik islami serta konsep kampus Birrul Walidain, sehingga diharapkan akan tumbuh generasi yang kompeten, berhati mulia, juga peduli dan berbakti kepada kedua orang tua. Di usianya yang lebih dari 60 tahun saat ini, Unisula memiliki 40 prodi yang mayoritas terakreditasi A dan unggul. Selain terakreditasi nasional dari BANPT, sebanyak 13 prodi di Unisula juga mendapatkan akreditasi internasional dari Accreditation Service for International Schools, College, and Universities, ASIC, yang berbasis di London, dan terakreditasi dari The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st Century Organization ABES 21, yang berpusat di Tokyo, Jepang. Unisula didukung oleh para pengajar terbaik di bidangnya, yang telah mengukir berbagai prestasi nasional dan internasional. Unisula juga terus berkomitmen memberikan layanan pendidikan terbaik dengan meningkatkan kualitas sumber daya insaninya. Salah satu ikhtiarnya diimplementasikan melalui program mencetak 100 profesor pada tahun 2027 mendatang. Unisula merupakan kampus teladan dalam pengelolaan kampus yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkomitmen mewujudkan kampus yang green, eco, dan smart. Memiliki teknologi informasi yang unggul dalam menopang sistem pembelajaran, sehingga lebih efektif dan efisien. Unisula juga didukung berbagai infrastruktur berstandar internasional dan memiliki fasilitas pembelajaran unggulan yang terintegrasi di areal kampus seluas 40 hektar di kawasan Pantura, Semarang, yang sangat strategis dan mudah dijangkau dengan berbagai moda transportasi. Dengan pola pendidikan dan berbagai keunggulan pendukungnya, tidak mengherankan jika saat ini para mahasiswa Unisula telah mencatatkan berbagai prestasi nasional dan internasional di berbagai kejuaraan, seperti kompetisi robotik, desain jembatan, olahraga, seni, dan berbagai ajang bergengsi lainnya. Dalam rentang perjalanannya yang panjang, Unisula terbukti berkontribusi penting memajukan pendidikan di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Mari senantiasa percayakan pendidikan Anda dan putra-putri Anda di kampus Unisula. Kampus Islam terakreditasi unggul yang terus berikhtiar mendidik para mahasiswanya menjadi pribadi-pribadi yang kompeten, pribadi-pribadi yang Birrul Walidain, generasi terbaik, generasi Khairul Ummah.